turun pasol sama SS. Turun main pasol. Ya habis gimana? Mr. Jones pasol oke-oke loh sembarang. Jadi produk Mr. Jones. Emang keren emang. Wes. Emang ya. Oh iya dong, guanya aja keren. Kita buktikan. Apakah sekeren Umi Kasum? Apa? Berapa? 12 Umi, apa sayang? Umi udah sesahabat diketemunya. Jangan suka gitu Om culik ya, lemes banget mulut lu masuk YouTube digituin gua anjay. Emang. Apa? Kalau Umi, ini kan kemarin udah bikin heboh. Gue nah, selalu bikin heboh dari enggak, dulu. Enggak, yang bikin heboh. Satu, pertama produk Rodonya katanya laris banget. Oh, alhamdulillah rezeki. Iya kan? Iya. Iya, itu kan punya sendiri, bukan yang endorse ya. Bukan yang endorse punya orang. Tadi endorse. Sekarang enggak. Karena untungnya lumayan. Dan bermanfaat. Banyak banget manfaatnya asli. Karena itu pengalaman, bukan promosi. Karena pengalaman gue megang burung. Jadi yang pernah kan dulu ya Om. Kalau burung itu kan cuma double-double burung kan. Rodong satu kita ini. Jadi, lagi. Jadi bermanfaat banget. Oh iya dong. Iya lalu tambah kaya. Ngomong gitu ah. Bobby, lu tambah cantik. Aduh. Tambah. Kamera lu kayak kebagusan. Enggak. Sumpah. Terlihat lu lebih fresh. Amin. Lu lebih menikmati lomba burung. Amin. Kemarin udah bikin heboh dapat mobil 2. Iya. Rejeki. Sekarang mau bikin heboh apa lagi? Dua-duanya gua mau bawa juga. Sumpah. Hari ini bawa apa? Bawa SS sama pastel. Tapi tiket utama kita main SS. Ayo kita masuk. Tapi yakin ya? Yakin? Mobil? Gua dari dulu main burung mau gimana pun udah yakin aja. Intinya kita di kitanya. Mental kitanya harus yakin dulu. Mobilnya dalam yuk bentar yuk. Ntar lu tim gua mana? John? Bang. Johnny? Wih. Ya dia foto lagi. Kita harus ramah sama siapapun. Pasti dia mau selfie. Tuh kan udah. Lo gak ikut foto kak? Ayo, bismillah. Yakin gue kalau main burung dari dulu tuh yang penting kita yakin. Kalau kita yang gak yakin susah, anak buahnya juga ke bawah, burung juga ke bawah. Jadi yakin aja orang mau apapun yang penting kita yakin. Juara ya Tom. Kita turunin pastol. Pastol tiket berapa ini, Pom? 44. 4.400. Ya karena minionnya mabuk. Pak Iskandar, main di sini. Tadi saya lihat ada mau bikin baru, tak gue bagi. Gue lagi bikin baru warna merah. Ini udah lama banget, udah buluk. Ya bebas, bawa pastol. Saya kejar Umi dulu, nanti baru kita ngobrol. Sudah mana? Iya kan minion nabung. Berapa? Oh, minion nabung. SS main nanti, 11 sama 22. Kalau ini, khusus. Ya habis gimana? Udah beli tiket, kita balikin gak enak kok. Gas aja. Amin, ya Allah doanya pada amin. Mudah-mudahan. Kenapa? Ya pokoknya kita bawa aja lah di ketimbang kita. Besok lumayan. Silakan standby dulu, standby. Kelas pastor, bro. Kelas pastor. Dimohon untuk dicek kembali untuk saatnya. Pastikan mantap. Dalam keadaan original. Tidak ada penambahan aksesoris ataupun perubahan posisi. Yeah.
memperebutkan juara lima. Umi. Gimana hasilnya? Kurang. Terus? Ya, namanya main burung ya. Kami panggilkan yang terbaik gitu ya. Nah, sekarang kita balas di tiket 11 juta. Kita turunin jagoan kita. Yang ini pasalnya main lagi nggak? Main nanti di tiket 5 juta karena kan udah tiket. Jadi nggak mungkin kita balikin. Ya kita gas aja. Harusnya kan Minion yang main sama SS. Iya. Minion Mabung. Jadi ya udah kita mainin yang ada Kaiser Mabung, Minion Mabung. Kita mainin murah yang ada. Enggak, cuma kok ini gayanya udah kayak gaya India. Siapa? Umi. Oh ya, ngapa abang gua kayak India? Iya kan, jagoannya tuh payah dulu. Oh ya. Nanti ya kelas utama. Ini 311 juta. Tapi kan gini, Bomi, kita realistis ya. Ketika Bomi turun lomba. Kamu apa kabar? Sinduk nggak tahu gimana? Gimana? Realistis, target hari ini ada di mana sih sebetulnya? Di 311 sama 22, terutama itu. Pengennya di 22, pengen banget dapat Hyundai. Karena Brio, ya alhamdulillah hampir kita bawa semua. Sombong banget. Targetnya pengennya 22, di tingkat 22. Karena mobilnya beda? Beda. Kalau waktu kapan yang... Ya, Innova, SS masih mabung. Kita 22 jadi nggak main Minion, nggak masuk kok. Nah ini main tiket 22. Mudah-mudahan dua-duanya bisa kita bawa pulang. Amin. Target lomba ke depan di mana? Apa ya? Lomba ke depan di mana? Besok ke Press Club langsung. Pasti ini tahun ini luar biasa lomba ya. Besok ke Press Club. Kita juga udah beli tiket tahu sendiri kan Press Club udah dari kapan tahu kan? 3 tahun yang lalu loh tiket itu udah beli, jadi ya udah kita turunin aja. Walaupun amunisi cuma SS aja yang siap, tapi insya Allah rezeki kan kita nggak ada yang tahu. Yang penting kitanya yakin aja dulu, semangatin aja dulu sama tim, insya Allah rezeki mau dulu. Untuk hari ini terakhir pertanyaan Pomi, belanja tiket habis berapa? Berapa ya? Gue lupa. Kira-kira angka berapa? 22 satu tiket. 22, tambah 11. 30. Udah 33. Sama 5 sama 4. Dan bagus. Dan bagus. 40-an lah. 40 lebih ya. Terus tiket banyak banget tapi burung yang ada aja nih, Bro. Yang pasti Pomi, terima kasih banyak atas waktunya. Sehat-sehat selalu ya. Sama-sama, Pomi.